warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aduh, Bang Abdul. Ya, Bang Dayat. Oke, guys. Di video kali ini saya bakalan bagiin tutorial cara mendapatkan domain gratis ya. Ini bisa dipakai buat blogspot, WordPress juga bisa. Cara mendapatkan domain ini susah-susah gampang sih. Ya, bagus. Benar-benar, Mang Chanil. Perlu diketahui. Penyedia domain ini sudah jarang dan susah. Jadi biasanya lebih lama gitu. Adapun kelebihan dari penyedia domain ini bisa dipasang di blogger ya ataupun blogspot ya. Bisa dipasang di Cloudflare. Blog gratisan. Kita pakai blogspot terus nggak punya modal buat beli domain atau mau uji coba bisa pakai domain ini ya, bisa dipasang Cloudflare juga buat keamanan, terus support AdSense bisa didaftarkan ke Google AdSense, masa aktif cukup lama ya, bahkan bisa seumur hidup. Tergantung asal konten kalian tuh nggak melanggar gitu. Oh, nah. Iya. Nah, kekurangannya tuh kalian harus punya domain name server atau DNS ya. Sendiri. Menampung. Nanti saya bakalan bagiin tutorialnya biar dapat DNS gratis. Adapun penyebab ya, atau misalkan nih domainnya tiba-tiba nggak aktif ataupun dihapus dan dicabut hak aksesnya, aksesnya. Jadi bisa jadi konten kalian tuh sejenis apa ya, situs komersial atau non Eropa, otoritas administratif, kepatuhan terhadap standar yang ada di internet, merek dagang. Nah, seperti itu. Untuk persyaratannya, untuk mendapatkan domain secara gratis, bisa kalian ikuti langkahnya. Langsung saja kita gaskeun. Mulai. Di sini saya pakai Hostri ya. Buat dapetin DNS. DNS manager. Free DNS server. Nah, karena ini saya bereksperimen di akun baru, kita daftar. Email. Full name. Harus mengisi nama dengan lengkap. Dan di sini masukkan kontak Bang Agus. Kontak Bang Agus. 0818 534 hiji genep 4 82 genep 8.
kemudian kita masukkan ke Citi. Citi itu kota ya, kota bagus. Bandung. Apa itu? Kode area. Kode pos. Kode pos 40 375. Balena. I'm not a robot. Silakan dicentang. Jangan lupa password sama sandinya ya. Nanti buat login. Klik agree and continue. Password dan sandinya. Yuhu. Email. Oh, password dan sandi. Aduh. Maafkan kan, guys. Oke. Nah, ini sudah berhasil daftar. Kita cek dulu di Gmail ya, Kang Gus. Oke. Oke. Login your account. Sign in. Oh, kita konfirmasi dulu. Pokoknya jangan lupa sediain kopi hitam sama... Jangan lupa... Biasa, udud. Kita harus konfirmasi dulu. Jangan lupa like, comment, oh, and subscribe. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Dan aktifin notifikasinya ya. Biar tambah semangat lagi membuat video-video yang berpendidikan buat kalian semua yang sedang membutuhkan. Betul sekali, Kang Abdul. Yoi. Kita aktifasi dulu akunnya. Oke. Oke, verifikasi sukses. Langsung masukin email sama password. Ini untuk penyedia DNS-nya. Ini free ya. Nah, di sini kalian masuk ke service ya. Terus di sini ada free DNS. Nah, ini untuk nama domainnya. Silahkan diketik, namun kan kita belum bikin nih. Nah, sekarang kita registrasi untuk nama domainnya. Di sini, penyedia layanan domain gratis, unlimited juga. Silahkan kalian ketik aja. Di domain eu.org. Ini niche.eu.org. Nah, ini penyedia layanan domain. Silahkan kalian sign up. Nah, sini kan belum ada, kita bikin lagi. Silahkan diisi. Alamat
Kampung Pasar Kemis. Menurut Balenda. Itulah, iyalah di sini lah. Jawa Barat. Menurut artikel yang saya ketahui dari Google ya, katanya harus pakai alamat luar negeri gitu, email juga email fake. Oke. Namun sebelumnya pernah saya coba ini pakai alamat rumah sendiri. Dan hasil sukses ya, tuh berhasil. Oke. Phone kan? Kosong dan 62. Lima tiga empat. Hiji genap empat. Delapan dua genap delapan. Nah, kita langsung create. Ini jangan lupa dicenteng. Centeng. Wah, ini juga. Oh, oh. Gak kelihatan, mengadul. Oh, ini password. Menurut. Tebenung. Nah. Nanti jangan lupa passwordnya ya. Oke. Nah, ini user untuk loginnya ya. Kalian bisa copy. Tapi kita cek dulu Gmail. Kita cek Gmail. Oh, ini nggak kepake. Kita verifikasi. Kita verifikasi. Ini user buat loginnya ya. Langsung klik login. Ini kalian sudah berhasil login. Silakan daftarkan nama domain ya. Bebas sesuai kebutuhan aja lah. Nah, sebelum masukkan nama domain di nice.eu.com URG. Kalian balik lagi ke Hostry ya. Kita masuk ke service, terus free DNS. Oke. Kita daftarkan domainnya. Info Valenda. URG. Nah. Sekarang kita copy
DNS-nya ya, domain name servernya. Di sini nih. Nah, di sini. Kita isi dulu nama domainnya. Info server ini 1 sampai 4. NS2 kita tinggal ganti sampai ke 4. Sebelum submit, kita create dulu DNS-nya. Tunggu prosesnya sampai selesai. Kita request. Ini sudah aktif ya Kak Agus untuk DNS-nya. Terus kita ajukan untuk aktivasi domain ini ya. Kita submit. Iya. Oke. Oke. Nah. Kita nunggu di approve-nya. Ya, biasanya ini tinggal nunggu aja. Biasa sih atau enggaknya. Proses memakan waktu biasanya 3 jam, dengan paling lama bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalian bisa pantau aja langsung di Gmail ataupun di spam. Udah ada pemberitahuan DNS sudah aktif, berarti harus sering-sering dicek ya. Betul sekali, Kang Abdul. Lalu kemudian, apa lagi nih? Kalau misalkan udah lama nih, nggak ada apa? Pemberitahuan. Pemberitahuan dari Gmail. Mm-hmm. Kalian bisa kirim email. Kirim email langsung ke alamat dari situsnya itu. Situs nice.org ya. Untuk alamat emailnya bisa kalian masukkan ke hostmaster @eu.org. Subjeknya itu bisa berbahasa Inggris ya. Mungkin kalau misalkan kalian kesulitan, nanti insya Allah saya tempelkan di deskripsi video ya, Kang Agus. Iya. Di sini. Lebih permudah. Ya, seperti itu. Untuk subjek bisa kalian isi approve. My domain, nama domain yang kalian ajukan tadi ya, sesuai yang kalian bikin. Nah, untuk isinya ya. Nanti tinggal copas aja di deskripsi ya. Oke. Oke, lalu tinggal kirim. Nah, jadi sepertinya ini udah berhasil nih Kang Agus. Kita tinggal nunggu aja. Jadi kalau misalkan belum ada pemberitahuan, kita request ulang ya? Iya. Oke. Seperti itu Kang Agus. Nanti jangan lupakan user sama passwordnya aja buat login. Nanti di sini kalau misalkan sudah aktif, bakalan ada
nama domain yang aktif di sini nanti. Untuk settingannya, next lah insya Allah di video selanjutnya. Dan buat kalian yang mau lihat domain yang sudah pernah saya aktifasi itu, candil.eu.org. Ini sudah saya aktifasi, sudah saya pasang Cloudflare juga, namun untuk AdSense belum saya ajukan karena ini masih baru, terus nggak terawat juga. Pembeli. Banyak ya, seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian tutorial cara mendapatkan domain gratis ya, unlimited juga, asal kontennya nggak ngelanggar lah. Semoga bermanfaat buat kalian. Bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Biar kita makin semangat membuat video yang bermanfaat buat kalian yang berpendidikan yang membutuhkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.